Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan kasus tuduhan babi ngepet di Depok, Jawa Barat beberapa bulan lalu? Kasus itu kini masuk ranah hukum dan penyebar kabar bohong babi ngepet itu dituntut 3 tahun penjara karena membuat keonaran. Sidang kasus kabar bohong babi ngepet masuk dalam agenda pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa penuntut menilai terdakwa Adam Ibrahim sudah membuat keresahan dan keonaran di masyarakat. Namun kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa lantaran dalam kasus ini tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu terdakwa mengaku sempat mencari informasi melalui internet terkait harga babi hutan dan video viral. Hingga akhirnya ia terinspirasi membuat kabar bohong tentang babi ngepet. Ini berita bohong, artinya dampaknya apa terhadap masyarakat? Masyarakat itu sebetulnya tidak dirugikan dengan adanya, kalaupun dianggap itu berita keonaran. Kalau dianggap berita keonaran, apa ada kerusuhan atau ada dampak-dampak yang lain? Kan terlihatnya tidak ada, cuman mereka, masyarakat yang menonton itu hanya penasaran. Kasus kabar bohong babi ngepet sempat menggemparkan warga Sawangan Depok akhir April lalu. Pelaku pun akhirnya ditangkap dan mengakui aksinya dilakukan hanya untuk sensasi dan terkenal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.